Jelang pertandingan perempat final dan 16 besar cabur bulu tangkis Olimpiade Paris 2024, penonton mulai berdatangan memadati venue Porte de la Capelle Paris. Antusiasme penonton sangat terasa di area pintu masuk venue cabur bulu tangkis. Menambah keseruan suasana, panitia juga menyediakan fasilitas face painting untuk para penonton secara gratis. Pendukung Indonesia dengan segala atributnya juga sudah siap mendukung penampilan Fajar Rian dan Gregoria Mariska Tanjung yang hari ini akan bertanding di babak perempat final dan 16 besar. Bahkan ada warga Indonesia yang sudah membeli tiket bulu tangkis Olimpiade ini sejak setahun yang lalu demi bisa mendukung atlet Indonesia. Siapa Mas? Stephen. Dari mana nih Mas Stephen? Dari Paris atau dari luar kota atau dari mana? Oh, saya asalnya dari Bandung, tapi sekarang tinggal di Adelaide, South Australia. Ini bela-belain ke Paris nonton Olimpiade atau gimana? Oh iya dong, udah beli tiket dari tahun lalu. Oh, support Indonesia dong. Oke, siap. Yeah. Terima kasih Mas. Siapa namanya tadi Mas? Stephen. Mas Stephen, thank you Mas. Ya, sama-sama. Yeay.